Albari yang akan memimpin pertandingan kali ini. Sementara kita lihat line up dari Bali United yang akan turun di pertandingan kali ini. Memang diisi nama-nama kertas pada hari ini. Di lini depan akan ada satu nama baru, yaitu Sadil Rap. Bergerak kali ini Bali United. Gusti baik mencoba melakukan penetrasi. Osvaldo bergerak. Sekarang kita lihat Gusti Satria, salah pengertian. Baik Dami Anis, tangan langsung. Pakai Agnes Roni tadi, betul sekali. Sudah dilakukan Sahil, jump. Bola berkah tadi ketika mendapatkan seruan kosong, posisi yang kosong, dan sebuah syuting dengan masih Sadil Ramdhani melewati satu pemain. Sadil Ramdhani gocekan Marino. Transformasi memang asli dari gelandang bertahan menjadi seorang fullback kanan. Angkat bola. Osvaldo Hai, masih Osvaldo Hai menunggu dan menunggu, berikan lagi kepada Marinus. Jump. Dapat gangguan dari Yabes. Firza ngebut, kita lihat berlari di sebelah kiri. Sadil Ramdhani mendapatkan lagi bola dari Asnawi. Pendek saja dia kepada Marinus. Ada Firza Andika. Firza Andika tusuknya kepada Sadil Jabret. Rapi dan sangat baik kita lihat. Ya, kita lihat lagi-lagi goyangan dari seorang Sadil Ramdhani. Marinos. Itu adalah Bobby Firmino, striker yang ikut membantu menyongkel-nyongkel bola pada saat lawan menyerang. Sekali ini, apakah Taufik ataukah Gusti? Sadil Ramdhani kirim bola berjalan pada Osvaldo Hai, bergerak dari sebelah kiri. Osvaldo Hai, potong hati kepada Osvaldo Hai, jebret adik. Ya ampun. Bisa diantisipasi oleh kakak Samuel. Gusti yang melakukan corner. Sudah dilakukan. Ada satu. Bali United kembali masukkan serangan. Suntan. Duel kepada Sadil. Sadil dibantu oleh Marinus. Berlari cepat Marinus. Ancang-ancang dia tapi sudah terlihat. Dia bahkan mencetak gol satu-satu dari tendangan bebas. Lutfi Kamal. Ini dia cop. Tidak ada yang melok. Bebas sudah dilakukan, sudah dilakukan, berbahaya. Ini jebret. Bola pasti in swing. Ruang terakhir juga betul. Angkat, jebret. Witan. Kita akan saksikan pemirsa, kita lihat kali ini Hanis Sagara jebret. Sudah melewati pagar hidup tadi tetapi belum. Oke, Egi. Umpan terbesar Witan baby share. Kerjasama yang memang bukan hari ini tapi sudah bertahun-tahun lamanya antara Egi Kelong 9 yang memberikan umpan belah lautan menuju kepada Witan, pemuda asal Palu, dengan baby share-nya masih kejam tapi masih dengan smiling face. Inilah dia keandalan seorang Witan Sulaiman dan duo anak muda ini kembali. Ya, kita lihat kali tendangan bebas dilakukan. Leo Jabret. Masih belum. Kasih posisi. Kita lihat kali pertama berada di Sulaiman. Mengembalikan dia kepada seorang lagi. Egi. Witan. Adil Ramdhani. Hai, ada ruang kali ini untuk Ezra Walian Jabret. Go. Hampiri dirinya dan diselesaikan dengan sangat cool. Dan Femi Eka juga saat ini bermain di Bali United.